Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anda pemirsa Bareng TV, saya Krisanti hadir dalam program kesayangan Anda tentunya Adi Karya Parlemen. Dan saat ini saya tidak di studio, saya berada di kawasan Cipaganti, lebih tepatnya di DPW Jabar Partai Nasdem. Dan episode kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana pandangan milenial Jawa Barat terhadap politik. Untuk membahas tema kita hari ini, tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir dua narasumber saya yang akan bercerita, berbagi pendapat kepada Anda pemirsa. Saya perkenalkan di ujung sana, saya percaya sekali bahwa Anda pemirsa Bareng TV sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau. Ada Wakil Bupati Bandung, Bapak Sahrul Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo milenial. Halo milenial. Sehat Pak Sahrul? Alhamdulillah. Gimana? Udah menyandang jadi Wakil Bupati Bandung? Rasanya bagaimana? Belum dilantik. Tanggal 26 April ini, insya Allah. Ya tentu ini menjadi kebanggaan buat saya, dipercaya oleh masyarakat, tinggal nanti bagaimana saya membuktikan apa-apa yang sudah menjadi janji politik bagi kami dari BEDAS bersama Dadang. Sudah, di samping saya juga ada satu milenial yang barangkali nanti akan berbagi pandangan tentang politik yang ada di Jawa Barat. Untuk Anda milenial, ada Kak Sabil Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak? Baik. Baik ya. Karena kita berbincang mengenai milenial, saya memanggilnya kakak-kakak aja ya, biar jiwa mudanya terus terasa. Waktu dulu zaman muda, sekarang juga masih muda barangkali ya, Kang. Waktu dulu masa mudanya pernah berpikir nggak ada di tahap ini, Kak Sabil? Saya kebetulan ini di luar dari sebuah ekspektasi, Mbak. Dan sampai saat ini juga sebenarnya nggak berpikir udah seperti ini. Oke, jadi memang alurnya tidak terpikirkan sebelumnya. Natural aja. Prosesnya pasti kan ada tahapan-tahapan, stabil. Apa yang pernah dilalui? Ya, suka duka. Yang pertama menjalani sebuah proses, apalagi kan saya saat ini dipercaya menjadi salah satu Dewan DPR Provinsi termuda se-Indonesia. Saya mewakili Praksi Nasdem, dan itu menjadi salah satu sebuah perjuangan yang menurut saya luar biasa. Menjadikan sebuah pengalaman yang tidak ternilai. Oke, termuda. Pasti tantangannya tentu berbeda dengan yang senior-senior. Nanti kita berbincang lagi kepada Kak Sabil. Kak Sarul, kalau Kak Sarul sendiri dari entertainer, kemudian terjun ke politik, bagaimana tahapannya? Dapat motivasi apa? Iya, jadi sama sebetulnya. Tidak terpikirkan oleh saya untuk bisa masuk di dunia politik. Karena saya jujur saja, dulu saya termasuk yang apolitis. Saya tidak terlalu aware dengan perkembangan politik. Tapi ketika saya menghadapi sesuatu yang pada akhirnya juga berkaitan. Bahwa ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Untuk bagaimana regulasi yang bisa tercipta itu juga berpihak kepada masyarakat. Saya mengalami saat itu, dan pada akhirnya saya berpikir bahwa kalau bukan anak muda, siapa lagi untuk bisa di sana ya? Betul, ketika ada kesempatan untuk itu, dan tidak pernah saya bermimpi untuk bisa menjadi seorang eksekutif. Ya saya jalanin, ini adalah jalan bagi Allah, bagi saya untuk bisa berbuat yang lebih besar lagi, artinya dari skop kegiatan sosial kemasyarakatan saya yang kecil, ya pada akhirnya bisa lebih luas dan bisa memberikan banyak manfaat, ya insya Allah jadi kebaikan juga buat saya. Oke, memberikan banyak manfaat untuk masyarakat luas dan untuk diri sendiri, itu yang menjadi poin ya, Kak Sabil, untuk bisa terjun ke dunia politik ini. Kak Sabil, kalau tadi bercerita tentang termuda, tentunya tantangannya akan berbeda dengan mereka-mereka yang sudah lebih dahulu terjun di dunia politik. Nah, adaptasi apa yang selama ini diterapkan oleh Kak Sabil sendiri? Ya, tentu dengan usia saya saat ini yang menjadi persoalan, tantangan terbesar adalah secara psikologis, mental kan mempengaruhi. Iya. Jadi, setiap kita mengambil sebuah sikap keputusan, itu menjadi sebuah pertimbangan luar biasa bagi saya. Jadi,
masukan-masukan dan juga sebuah introspeksi diri, menjadikan itu salah satu sebuah tolak ukur untuk bisa saya menjadi memutuskan hal-hal yang memang itu dianggap saya untuk krusial nanti. Mm-hmm. Gitu. Situasi apa yang paling krusial yang pernah dihadapi? Ya, ketika kita mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mm-hmm. Ini kan tentu saya menjadi bagian dari pemerintah, apa yang menjadi sebuah statement itu akan menjadi sebuah acuan publik. Mm-hmm. Dan itulah yang menjadi persoalan, tantangan. Jadi saya harus bisa memanage secara benar, mm-hmm, supaya keputusan itu bisa ada keseimbangan semua pihak. Oke, okay, gitu. Keseimbangan dengan semua pihak. Tadi dari Kak Sato sendiri untuk manfaat bagi semua orang. Ini merupakan salah satu tujuan yang mulia, hmm, sebagai seorang politisi. Nah, kalau kita berbicara mengenai jumlah milenial yang ada di Jawa Barat, pemirsa, ini 70% populasi masyarakat yang ada di Jawa Barat dimayoritaskan adalah mereka para kaum milenial. Hmm. Sejauh ini dari pandangan kakak-kakak sendiri, bagaimana sih karakteristik para milenial yang ada di Jawa Barat, Kak Sabil? Ya, Jawa Barat menjadi salah satu sebuah kultur yang menurut saya tingkat intolerannya begitu tinggi. Hmm. Jadi secara nilai-nilai pluralisme, perbedaan itu menjadi salah satu sebuah tantangan paling besar. Hmm. Gitu. Jadi ke depan ini memang saya yang mewakili generasi muda ingin memberikan sebuah edukasi politik bahwa persepsi publik itu politik bukan dianggap sebagai alat yang tidak benar gitu. Tapi karena, kadang Kak Sabil, intoleran itu juga tercipta karena dari pemimpinnya, betul, yang akhirnya menggunakan isu itu, uh-huh, hanya untuk kepentingan dia. Uh-huh. Dan itu mengangkat masalah sesuatu yang berakibat terhadap nilai pluralisme kita. Betul, gitu, Pak Sabil. Iya. Nah, ini yang harus dibenahi karena masyarakat Jawa Barat ini sebetulnya memang dikenal dan saya sendiri merasa bahwa mereka sangat terbuka sebetulnya. Iya. Nah, ini salah satunya yang harus kita coba terapkan dengan baik, uh-huh, ya, dengan kebineka tunggal ikaan kita, uh-huh, ini di masyarakat. Oke, idealnya seperti apa sih generasi muda yang ada di Jawa Barat sehingga tadi pluralisme bisa diatasi, kemudian keterbukaan juga bisa dihandle, karena kalau kita lihat masyarakat Jawa Barat yang 70%-nya adalah diisi para milenial, pasti mereka luar biasa open minded, ya, Pak Sahrul, Kak Sahrul. Kak Sahrul, mentoy. Bentar, ini ada uapnya. Pakai masker dan kacamata. Saya taruh dulu aja. Okay, ya. Gini, kalau di Jawa Barat ini kan next-nya ya, 2024 ini ada bonus demografi dengan jumlah populasi milenialnya yang kuat. Nah, ini yang nantinya harus diolah dan mereka diajak untuk bisa bersama-sama memikirkan nanti arah bangsa ini mau kemana gitu. Jadi dengan berbagai cara, dengan sesuatu yang mereka banget gitu ya. Kenapa mereka? Karena saya sebetulnya bisa dibilang bukan generasi milenial, karena 70-an saya lahirnya. Kalau beliau mungkin ya, masih ya. Kalau saya bisa dibilang milenium. Milenial, assalamualaikum gitu. Tapi saya merasa di tangan mereka lah ya, nantinya bangsa ini akan bisa lebih baik, mm-hmm, gitu ya. Saya sekarang juga sedang menyusun kira-kira langkah-langkah apa saja untuk nantinya bisa bersama-sama dengan mereka ikut memikirkan. Okay. Contoh masalah budaya, mm-hmm, ya sekarang kan sudah mulai luntur. Yang kita pikirkan seharusnya bukan dari bagaimana pemberdayaan para seniman, mm-hmm, budayawan, mm-hmm, ya. Memikirkan regenerasi para seniman budayawannya, tetapi regenerasi yang nontonnya juga gitu. Iya, jadi itu salah satunya. Mungkin karena saya dari seni ya, sentuhan-sentuhan itu memang harus ada sebetulnya di dalam pemerintahan. Arti kata manajemen itu sendiri kan seni. Seni mengkoordinasi, seni mengawasi. Jadi memang seni itu harus ada. Ketika seni itu ada, maka kita jadi tidak berpikir untuk kepentingan sendiri, golongan, dan akhirnya jadi merugikan masyarakat, begitu ya.
Nah itu saya coba akan hadirkan nantinya as a my personal di masyarakat. Jadi memang keterbukaan bagaimana kita bisa mengatur apapun hal yang ada di depan memang ada sentuhan seninya. Kalau kebijakan sendiri, Kak Sahril, mungkinkah itu bisa diterapkan sentuhan-sentuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Sahril? Ya, itu sih sebenarnya tidak bertentangan ya. Salah satu contoh ketika saya turun aja ke dapil, saya mengatasnamakan dari praksi Nasdem. Jadi ketika saya kunjungan ke masyarakat dalam agenda reses, saya merangkul semua yang dengan latar belakang yang berbeda. Meskipun itu bukan pemilih saya, meskipun itu bukan dari pemilih Nasdem. Jadi rangkulan-rangkulan itu yang saya setuju dari Kakak Sahril katakan bahwa memang kita perlu ke siapapun welcome. Gitu. Karena itu menjadi salah satu sebuah perhatian khusus yang tidak ada sekat akhirnya. Oke, gitu. Perhatian khusus yang tidak ada sekat nantinya. Nah, nantinya kami akan membahas mengenai bagaimana strategi dari Kak Sahril selaku politisi termuda, kemudian juga Kak Sahril sebagai Wakil Bupati Bandung untuk bisa merangkum mengenai para generasi muda yang bisa dikatakan milenial untuk bisa terjun langsung membenahi apa yang harusnya kita benahi saat ini. Usai jeda, saya akan kembali untuk Anda dalam program Adi Karya Parlemen. Ya, pemirsa masih membahas bagaimana pandangan generasi milenial Jawa Barat terhadap dunia politik saat ini. Ya sih, kalau kita sebagai masyarakat melihat statement-statement dari para politisi, memang mereka selalu mengagungkan yang namanya kesejahteraan masyarakat. Tapi tentunya dua narasumber saya ini berbeda, karena memang memulainya di step yang paling awal dan juga memang ingin sekali memuliakan masyarakat, khususnya Bupati Bandung tentunya punya strategi khusus untuk bisa mengedepankan UMKM, ya Kang Sahril, dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, kalau kita berbicara mengenai generasi milenial saat ini, tentu tidak sedikit dari mereka yang disampaikan oleh Kang Sahril adalah mereka yang apatis terhadap dunia politik, karena memang kalau kita lihat di pemberitaan, luar biasa hektiknya. Sebenarnya untuk kakak-kakak yang sudah ada di dunia itu, kenyataannya bagaimana sih, Kak, untuk bisa memberikan insight pada generasi milenial yang sedang menyaksikan? Kak Sahril, boleh? Ya. Ya, memang kan paradigma sebuah partai politik ini image-nya begitu sangat kurang baik ya untuk saat ini. Jadi yang pernah tadi saya katakan bahwa setiap kunjungan saya itu ke dapil, kita selalu memberikan sebuah partisipasi, bantuan kepada masyarakat, baik itu melalui program-program pemerintah maupun dari kos pribadi. Apalagi saat ini sedang tren yang namanya UMKM. Ya. Jadi di salah satu dapil saya di Kerawang, kebetulan saya dapil 10 Kerawang, Purwakarta, saya memberikan sebuah kontribusi bantuan UMKM ini tidak melibatkan dari kos pemerintah. Saya memberikan bantuan ini melalui kos pribadi yang kerjasama dengan bank daerah. Jadi saya tempatkan per kecamatan itu satu warung, Kang. Per kecamatan satu warung. Saya kebetulan dapilnya itu di Kerawang 30 kecamatan, jadi 30 warung. Yang saya biayai itu murni dari kos pribadi. Satu warung kosnya berapa? Sampai 55. 55 juta. Okay. 50 juta. Jadi saya memberikan kontribusi itu melalui kos pribadi tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Jadi dengan sebuah bentuk kepedulian itu, kita ingin memberikan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab moral yang memang secara kepribadian, secara kemanusiaannya itu timbul. Pemilihan dari si pemilik warung itu apa, mungkin kan yang di dapilnya Kakak Sabil kan pengen juga simpatisan warung, gitu. Oh, simpatisan yang saya sampling itu yang mana lebih peka terhadap kita. Gitu. Karena kalau ukurnya mereka peka terhadap kita dari mana, Kak, punya standar? Kita kebetulan di Partai Nasdem ini ada program EKTA. EKTA itu yang kita lampirkan dan kita data sebanyak mungkin, dan kebetulan itu adalah sebuah nilai prestasi. Maka kita hadiahkan sebuah produk UMKM.
gitu. Jadi dengan pagu yang tadi 55 itu kita kasih dan mereka mempunyai kewajiban itu nyicil akhirnya. Oh oke, dipinjamkan dulu. Dipinjamkan saya. Okay. Itu kenapa nyicil? Enggak kita kasih secara apa namanya tuh lepas supaya ada bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab tapi garansinya itu garansi kos saya pribadi. Gitu. Karena untuk saat ini kan produk UMKM itu ada yang meminjam ke bank tetapi mereka kena bunga. Betul. Kalau saya tidak modalnya aja kembalikan, sisa keuntungannya nanti diambil boleh dikelola seterusnya oleh penerima si UMKM tersebut. Betul. Sekarang mereka banyak terjerat dengan itu Bank Emok. Kan? Nah, betul. Iya. Jadi kalau di luar sana ada Bank Emok, kalau di Kerawang ada Bank Sabil. Woi. Bank Sabil ya. 55 juta per satu toko. Satu toko mereka boleh mencicilnya, keuntungannya silakan diambil dan itu dikeluarkan oleh pos kantongnya Pak Sabil. Saya pribadi. Betul. Dan itu kalau kita hitung 30 toko kali sekian. Ya, kurang lebih sekian. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Nah, keren. Kemudian Kak Sabil di usia yang sangat muda ini, karena tadi saya dengar bahwa dilantik menjadi anggota dewan itu umur 28, sematang itu pemikiran dan inovasinya, apa yang membuat Kak Sabil bisa melakukan inovasi tersebut? Ya, yang pertama latar belakang saya itu kan pengusaha. Mm-hmm. Jadi ketika saya memanage perusahaan, waktu itu saya hanya memanage segelintir karyawan, gitu. Akhirnya sebuah kedewasaan secara leadership kan udah ada ya dasar. Nah ketika saya jadi terpilih diamanahkan oleh rakyat, sekarang proses kedewasaan itu lebih timbul. Yang tadinya saya memanage hanya segelintir orang, sekarang kan banyak warga masyarakat Jawa Barat itu kan jutaan. Iya. Nah meskipun kedewasaan itu tumbul, tapi kan tetap proses itu saya jajaki dengan pengalaman yang sebelumnya sebagai basic pengusaha. Karena saya mempercayai bahwa keberhasilan itu memang harus melalui proses. Dan proses saya meyakini tidak akan mengkhianati hasil akhir itu aja. Oke. Okay. Kak Sarul mau mengadaptasi keren, program kerjanya? Keren. Programnya keren. Ada ya. Bayangan nanti? Gini, kalau di sana sebetulnya pengusaha UMKM dan masyarakatnya di Kabupaten Bandung itu ibaratnya gini deh, nggak ada Pemda, mereka udah pada hidup gitu sebenarnya. Karena begitu kreatifnya. Karena ya, ada dan tiada keberadaan mereka. Dari mulai kuliner, tekstil, ya, mereka tuh sudah punya masing-masing apa yang mereka upayakan, ya. Tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan wadah, ya. Nah, begitupun dengan milenial. Salah satunya yang ingin saya coba untuk agar geliatnya itu ada adalah dengan bagaimana ruang-ruang untuk mereka berkarya. Saya kemarin sempat lihat di Bandung Creative Hub, ya, di Kota Bandung. Ya, insya Allah nantinya akan ada di Gedung Kesenian Budaya di sana. Ya sekarang dengan masa pandemi memang tantangan yang besar ya. Investor-investor juga agak wait and see gitu ya. Dan insya Allah dalam waktu yang cepat nanti akan ada revitalisasi Jalak Harupat. Nanti bisa dibayangkan bagaimana stadion yang begitu bagusnya nanti kita akan coba kelola dengan baik. Lalu kita akan bikin tempat yang nyaman. Insya Allah pandemi bisa cepat berlalu. Nanti ada tempat buat nongkrong, kafe dan lain-lain untuk mereka bisa berkarya. Dan kita akan bikin tempat lari yang cozy di tengah malam dengan lampu-lampu yang mereka nyaman gitu ya. Nah, ruang-ruang ini yang harusnya bisa menjadi tempat buat mereka sehingga mereka bisa dengan bebas menyampaikan pendapatnya. Ada ruang-ruang seperti ini dan kita juga coba akan perkenalkan bahwa Nasdem ini ada Garda Pemuda Nasdem, ada wadah untuk mereka bisa menyuarakan aspirasi dari para milenial itu. Oke, jadi milenial ini menjadi sasaran, ya, objek untuk 2024 dari Nasdem. Oh iya dong, harus. Harus ya. Karena memang sangat besar jumlahnya dan untuk itu memang perlu ada ruang-ruang untuk mereka. Oke, bisa dikatakan ini salah satu manuver politik dari Nasdem khususnya Jawa Barat berkaitan dengan keberadaan milenial di 2024, Kak Sabil? Ya, lebih kepada ngelihat momentum sih. Momentum. Betul.
Dan saya, silakan Sabila. Kenapa saya katakan momentum? Karena era regenerasi ke depan itu kan udah milenial. Apalagi sekarang saya bisa mewakili menjadi sebuah lokomotifnya anak muda Jabar. Bahwa untuk berpolitik tidak harus usia lanjut. Dimulai dari usia dini kita bisa untuk berbuat lebih banyak lagi. Oke, mulai dari usia dini kita boleh bisa melakukan banyak hal lagi. Ya. Langkahnya panjang gitu ya Kak Sabila, daripada yang mungkin Pak Tua lebih senior lebih dahulu ya Kak Sabila. Dan begini, kalau misalnya kita di luar gitu ya, waktu itu saya pernah dari ya satu negara lah ya. Itu bagaimana anak-anak mudanya itu begitu dia ada pride-nya menjadi seorang farmer gitu ya. Kenapa? Karena memang dikondisikan dengan baik ya, sehingga mereka sendiri tidak kesulitan menjadi petani. Sementara program yang kita saat ini ada, misalnya petani milenial tidak didukung dengan bagaimana regulasi di dalamnya. Iya. Pemerintah daerah seharusnya bisa lebih jeli. Dan bagi saya, begitu saya coba keliling di daerah Kabupaten Bandung yang dimana 53% adalah wilayah luas lahan pertaniannya, tetapi beras raskinnya banyak sekali, ini kan satu hal yang kontradiktif. Iya. Yang diperlukan oleh masyarakat itu, terutama petani-petani muda, ya, adalah tolong dong bikin exhibition untuk mengundang buyer daripada hanya memberikan edukasi-edukasi yang hanya buang-buang anggaran. Nah ini salah satunya yang saya juga coba akan usulkan kepada Bapak Bupati untuk coba diterapkan. Saya kira ini hal yang menarik, dan Kabupaten Bandung bisa menjadi sentra bagi Bandung Raya khususnya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada para petani-petani khususnya petani milenial. Oke, khususnya para petani milenial. Nanti PR lagi nih buat Kak Sahul, makanya konsep petani milenial ini adalah mendatangkan generasi milenial yang memang sudah lulus pendaftaran petani milenial untuk ke desanya, ke daerahnya, dikasih lahan, nanti ada bimbingannya, dan tagline-nya adalah yang di desa rezekinya kota. Jadi memang mereka yang dari kota didatangkan untuk ke desa-desa itu, Kak Sahrul. Nanti gimana keberadaan petani-petani yang asli di daerahnya? Saya kira dengan regulasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih ya. Betul. Karena memang seharusnya pemerintah daerah yang bisa membuat harga menjadi stabil, dan yang paling penting itu yaitu bagaimana kita mempromot mereka gitu, ya langsung kepada actionnya, jangan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Jadi banyak sekali yang tidak efisien menurut saya, jangan hanya menjadi jargon-jargon saja program-program itu, tapi real kita coba mulai runut dari A sampai Z-nya gitu. Oke. Memang pemetaan yang paling penting ya, betul. Analisis bagaimana permasalahan yang ada khususnya di Kabupaten Bandung. Ya. Kakak-kakak, waktu kita nih semakin lama semakin sempit. Barangkali ada ajakan dari kakak-kakak untuk bisa mengundang para milenial untuk bisa tidak ragu, yakin bisa gabung ke dunia politik, mau di partai mana pun, syukur-syukur di partai masing-masing, Kak Sabila. Harus. Karena kakak-kakak Nasdem aja. Gini, kenapa saya nyaman di Nasdem? Karena mengakomodir semua semua pihak ya, dengan perbedaan kepercayaan dan lain sebagainya, profesi. Jadi saya merasa nyaman. Semua kader kita yang baik, yang senior maupun junior, semuanya dengan panggilan kakak, yang artinya tidak ada perbedaan di antara kami. Dan yang paling penting itu kan adalah kita harus ciptakan rasa damai, nyaman, dan kita jaga Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ini, dengan tidak kita hanya memanfaatkan isu-isu agama ya, dan ya saya pernah mengalami juga lah bagaimana itu hanya dijadikan sebagai alat saja bagi para penguasa ya. Insya Allah di Nasdem kita benar-benar semuanya berbaur dan ya satu yang kita pikirin adalah bagaimana bangsa ini ke depannya. Oke, gitu. Berubah semakin lebih baik ya. Gitu ya Kak Sarah. Kak Sarah sendiri silakan. Ya, saya juga setuju apa yang dikatakan oleh Kak Sahrul bahwa di Nasdem ini
adalah sebuah partai politik yang mengedepankan sebuah kesetaraan. Uh-huh. Jadi panggilan kakak itu kan tidak melihat usia tua, muda, lama, dan baru. Saya contohkan, saya menjadi salah satu saksi perjalanan yang real di Partai Nasdem. Ketika saya maju di partai politik Nasdem ini, dengan sebuah proses perjuangan oleh prestasi, kegigihan, dan konsisten, ketika saya dilantik, alhamdulillah, saya memegang beberapa amanah yang dipercaya dari Partai Nasdem, di komisi saya sebagai pimpinan Komisi 1, di Nasdem saya bendahara umum, dan di praksi pun saya menjadi unsur pimpinan, artinya orang baru itu tidak dilihat di Nasdem. Jadi sebuah prestasi dan sebuah proses perjuangan itu menjadikan salah satu barometer bahwa regenerasi ke depan Partai Nasdem ini memang realistis dan bisa menjadikan kita sebuah untuk berkarir secara rasional. Karena di Nasdem itu tagline-nya adalah semuanya sayang kamu, begitu. Betul. Ya. Jadi tidak ada pembedanya. Dan pemirsa, itu pandangan dari kedua narasumber saya hari ini berkaitan dengan milenial memang menjadi fokus untuk pandangan politik di tahun 2024, termasuk Nasdem pun punya perhatian yang luar biasa banyak dan juga maksimal bagi para kaum milenial. Terima kasih Kak Harpa sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Kita ketemu lagi di next episode barangkali. Kak Sarul, selamat mempersiapkan pelantikannya. Semoga kami bisa diundang kembali. Setelah setelah mundur beberapa bulan. Ya. Dan Kak Sarul juga sukses untuk segala macam inovasinya. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Anda pemirsa Bandung TV yang sudah menyaksikan program Adikarya Parlemen dari awal tadi. Yang paling penting, kita harus mengingat bahwa Pak Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, dan 10 pemuda itu akan berhasil menggoncangkan dunia. Dan yang paling penting lagi, jangan jadikan para pemuda ini hanya gimmick semata. Saya Kristanti pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.